Sebelum masuk ke videonya, aku bakalan kasih kalian tutor cara buat nambah diamond secara gratis ya coy. Ini bisa kalian lihat ya, tuh aku bisa nambah sendiri diamondnya cuy, gratis. Serius, ini gratis coy. Dan caranya gampang banget coy. Silahkan baca aja di deskripsiku, udah ada full tentang tutorialnya coy. Silahkan dibaca dan kalian praktekin sendiri. Kurang dari 1 menit pasti kalian dapat diamond gratis coy. Jadi ya buat kalian yang mau dapat diamond gratis, baca tutornya ada di deskripsi coy. Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aciri Film. Jadi di konten kali ini aku bakalan bahas tentang Alok Awakening yang hari ini muncul di game Free Fire cuy. Misinya sendiri kalian bisa buka di bagian ini ya, yang 21 hari ini kamu bisa klik. Dan setelah itu bakalan muncul Keep Alok Bang. Anjay, Bocil Alok muncul kembali cuy. Nah di sini kalian klik yang gambar kubus itu nantinya. Nah, di sini muncul yang macam kayak gini, coy. Nah, dia puncaknya itu kalian bakalan dapat Alok, coy. Alok Awaken nih. Tuh. Bundle Alok Awaken. Nah, ini kurang lebih ini dia untuk hadiahnya, cuy. Alok Awakening ya. Dan untuk menyelesaikan misi satu ini biar kalian dapat Alok Awaken ini cukup gampang coy, yaitu kalian bermain di mode BR ranked, CS, kelas squad ranked dan klasik juga dapat sih. Cuman aku ngerasain yang paling banyak efeknya atau paling banyak nambah misi ini adalah di CS ranked tuh. Kalian bisa saksikan sendiri waktu aku main CS ranked nambahnya kenceng banget ya. Satu match bisa 3 level. Tuh. Kenceng banget. Dan kalau kalian udah dapat banyak level, nantinya kalian klik yang di gambar ini ya, dapatkan power ini, kalian klik aja. Dan nantinya ya udah, cus, langsung dapat Alok, bandel Alok di sini ya. Nih bandel Alok gratis. Terus di sini karena aku udah punya jadi langsung buka aja, dapat ya merah kayak gitu, ini juga dapat. Ini juga dapat. Nah, tuh. Nah, di bagian Alok lalu kalian bisa klik yang bagian awaken yang di sini. Ini bandelnya udah aku jelasin tadi ya, buat dapetin bandel Alok Awaken. Ini klik awaken yang ada di sini. Nah, di sini kalian bisa ngerjain misi-misi yang ada di sini, cuy. Di mode apapun kecuali custom room capek boya satu kali. Ini kalian bisa ngeklik yang di sini. Terus ada dalam semua mode tidak termasuk custom room, gunakan senjata, berikan damage. Nah, ini kalian kerjakan misi yang ada di sini buat menyelesaikan atau ngebuka si Alok Awaken ya coy. Terus di sini juga ada opsi refresh, itu kalau misalnya misinya keberatan gitu ya, kalian berat banget anjay misinya gitu kan. Nah, di sini kalian klik yang ada 1000 itu bakalan bisa ngebuka Alok Awaken misi yang terbaru tentunya cuy. Cukup gampang ya untuk ngebuka Alok Awakening coy. Easy peasy lemon squeezy. Intinya rajin-rajin aja pakai karakter Alok, karena kalau kalian pakai karakter Alok nantinya bisa menyelesaikan misi Alok Awaken. Harus pakai Alok banget sih, harus pakai Alok banget. Kalau kalian nggak pakai Alok ya gimana caranya bisa kebuka awakennya gitu kan. Aku sendiri pakai Alok untuk mepush PR ranked, jadi ya gampang lah ya. Oke, jadi untuk videonya kayak gitu aja ya, tentang event Keep Alok Bang yang bisa mendapatkan hadiah yang sangat menarik ini ya coy. Nih, level 36 kalian dapat voucher juga gitu kan. Ini sih yang berguna, bandel Alok Awakening ini sih. Hadiah level 90 itu sangat berguna sekali cuy. Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan tulis saja di kolom komen di bawah. Dan semoga bermanfaat informasi dari aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video yang gratisan itu emang enak boy. Thank you dan dadah. Manusia Wukong. Manusia Wukong mati lagi. Thank you.
Sus. jarak dekat. Oh yeah. Tap. Bukan kaleng-kaleng, bosku. Wah, kiri ada orang. Kambing lah di samping. Om, ngapain om? Om, ngapain om? Om, udah hilang. Gak kena, bang. Mana ada sepi amat tuh. Ya santai mang. Kronoku gak kebuka. Lama banget kok dan krono. Ada Dragunov tuh. Bisa kali dilobikan ya. Mana Dragunov? Oh itu Jamsut. Astaga, reload masih.